Pak Ustadz Menteri? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, emang kayaknya kafe udah mulai tutup nih. Rame tadi, Mas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru buka sih ya, baru berapa hari. Ya, semoga aja kedepannya rame. Amin. Kalau boleh tahu, Mas, ini kafe apa namanya, Mas ya? Kafenya ngambil nama anak saya, iya. Namanya Kafe Raja. Oh, ya, Kafe Raja ini. Biasanya kalau dari anak rezekinya kali, Mas. Amin. Iya. Nah, terus bertempat di sini sih, depan rumah saya, Manunggangan. Gak jauh lah dari sekitaran Kerang, sini ya. Ya. Nah. Lokasinya deket lah, lumayan bisa terjangkau lah sama kita masyarakat. Supaya biar kita ramein nih kafe Raja. Raja. Apa itu? Kayaknya sama teman saya itu, dilihatnya mah. Nah itu ngapa dia megang pinggang gitu? Bang, salam. Kenapa itu bocah pengen dipegangin? Sakit ini, Mas, saya kebanyakan nungging ini. Waduh. Nungging lagi kerja. Oh gitu. Oh, iya. Kirain deh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Aduh, kamu dianterin siapa gitu, jangan sendiri. Kayaknya mau dianterin kagak ada orang di rumah. Oh. Dari kemarin pengen dipijat ceritanya, Mas. Kasian tuh pinggang. Sering bener nunduk, nungging gitu. Kamu kerjanya nungging-nungging gitu? Ya kan ngurusin taman. Oh iya, bener-bener. Karena dibawa-bawa pohonan. Udah lama itu sakit pinggang? Ya, udah lama sih, ada 3-4 bulan. Oh. Berasa ini paling berasanya sekarang ini. Oh gitu. Gara-gara nungging terus ya? Iya. Gara nepuk mau nungging sakit. Oh, sakit. Ini kalau dilurusin begini nggak terlalu. Ini bermasalah nih. Faktor umur kayaknya, Mas. Oh, iya. Ini alhamdulillah nih udah sembuh nih. Iya. Kemarin bisa ya. Benar. Begitu juga. Aduh, parah udah. Alhamdulillah sih. Udah sembuh ya, udah sehat ya. Menjaga kamu, Mas Rizky, dipegang lah. Pegang. Makanya kan karena kemarin lihat situ, iya. Siapa oh, gitu. Tahu oh, gitu, iya gitu ya iya ya udah Mri coba ya. Ambil itu mana ya kasihan sekarang aduh ya besok sekarang pengen sekarang kita pengennya mah agak apa kan namanya orang pengen nungging ya, bener emang begitu biasa nungging di dalam tuh Mri di dalam iya mau sholat apaan sakit ya. Pinggang taruh sini nah. Ini udah buka Mas kafe Mas. Alhamdulillah baru 3 hari ini, aduh, ya, doain aja lah, biar barokah. Mudah-mudahan rame, doain, semoga, aduh, ya, rame lah ya. Iya, ini, ngerepotin gak kayak ini ya? Apa-apa, nyantai lah. Ya. Ini saya benerin. Tuh kabel-kabelnya aneh konslet, Liman. Konslet angin udah pada bengkok kayaknya nih, Mah. Kiproknya kena. aduh. Mana ini, Mas? Jiran dulu, jiran. Mana tentang apa tengkurap? Tengkurap dah. Kemana ya? Ya. Di sini Mas ya. Ya. Aduh. Wah parah udah itu. Parah kan ini encok ya. Ini. Sakit bukannya encok sakit. Kalau dipegang udah bisa nungging ya coba. Kesini lagi, mundur lagi. Dah. Sekarang lurusin. Bentar banyak gini lah. Satu. Udah. Duh. Wah ini nih, oh, ini masalah ini. Benar-benar kebaikan nungging ini. Astaga, ini bermasalah ini nih. Iya pas sholat nekuk sakit. Oh gitu ya. Iya. Coba yang atas dulu saya benerin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Apa? Tahan dulu sebentar. Nah, enggak apa-apa. Rileks aja hari ini. Rileks ini. Ada ya. Aduh. Wah, gurih tuh. Bukan beretak begitu, enak amat itu ya. Gini.
guru-guru gimana gitu. Iya gitu. Iya. Kayak kaleng kerupuk. Oke. Bener itu. Bener ya suaranya. Masya Allah. Ya, masya Allah. Ah, masya Allah ji. Ya, kalau udah begini udah jalannya. Aduh, bener-bener nih. Bener. Sekarang miring. Ini nah, bener pinggangnya. Iya. Aduh. Ini buat sini nih tangan. Begini. Iya. Duh. Kontrol tangan gini. Kegedean badannya si Pri lah. Maaf, lagi dibenerin nih. Iya. Ada. Satu. Ada. Ada. Ini mah bisa aja dong gitu. Ya mudah-mudahan biar lancar nungginya. Iya. Kan kita kalau udah nungging enak. Abis. Mana-mana juga. Ada pengen sholat nungging lama sakit. Nah, ada. Ini benerin ini nih kabelnya. Ini sebenarnya. Ya, ambil itu. Ini tuh kurap. Miring, miring gini ke sini. Oh. Ya, tekuk satu. Nih, enggak. Awas. Ya, gitu. Nah, agak kesan lagi. Yang lalu-lalu, kita geser aja. Sakit banget, sakit. Ya, kamu udah lama apa gimana sih? Udah 4 bulanan. Ya. Oh, okay. Relax kamu relax sebenarnya marahnya. Langsung lo pinggang tarik nafas. Pusat betul. Lihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Balik semua. Mayan kan? Balik sudah. Digi. Balikannya. Langsung dari ujung ini. Iya. Itu udah gini naik sering kali. Naik kemana? Ya, naik tangga. Relax, satu, tarik nafas, buang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedihap. Ini gurihnya. Enak kan sih dikit coba nih. Coba itu. Tadi gimana? Ya. Tadi mah parah, lekit iya. Aja. Sekarang duduk. Duduk sama nang, enggak ada mana. Ya. Aduh. Untung HP-nya udah tutup. Pas gitu. Aduh. Aduh. Terang matanya ya. Yang enak yang begitu. Tidur. Aduh, yeah. Gurih. Di gurih kan? Nah, coba itu. Nah, satu tak ambil anduk sebentar ya. Udah gitu mau pikiran hilang. Tadi mau duduk gini sakit tadi nih pinggangnya. Ya, sekarang mau perubahannya jauh ya. Dibilang ada perubahan mah ada. Enggak terlalu gimana ya nyelekit-nyelekit gimana gitu. Kayak tulang pada ketarik. Ya, pokoknya ente lah yang ngerasain. Enak tuh. Iya. Namanya kerja begitu mulu nungging ngambilin iya onan buruk nungging apa nah ini nih yang enak nih jelek oh punya aduh Pri ini tercewer ya iya cuma nakal ini Pri nakal itu cewer nih kalau sekolah dijewer kalau nakal dia bolos ada ya Pri ada udah pertek aja iya makanya ada ding terang udah mata terang mantep ya sekarang tiduran nah. Mana celentang tengkurap celentang sini dakum mah ungkep bahasa mana ungkep wah kayak gantung diri nih. Iya ini, Pri, titip pesan ya buat keluarga ya. Ada. Yang begitu apa? Kakek enggak kan? Enggak. Tolong Bang Pri pegangin oh, iya. Kakinya. Siap. Ada. Ah, kakinya. Bismillah.
Udah. Tarik. Silek. Aduh. Ya. Gimana? Aduh. Gimana kayak ketarik bagaimana? Ya Mas, kayak dari ujung itu sampai ujung tuh ketarik semua itu. Ujung apanya? Ini nih ujung. Oh, ini nih tulang ekor. Tulang ekor ya. Ketarik ya? Ya ketarik tuh kayak lempeng, lempeng lagi kayaknya ya. Aduh. Nih, caranya biar enggak cedera lagi kalau duduk ya, kalau bangun miring dulu. Ya. Ini buat tahanan. Ya, baru bangun. Langsung bangun ya, gitu. Jangan langsung bangun gitu. Oh. Ya, langsung bangun. Nah, iya sih, enggak rada kedinginan. Coba biasanya kan kalau yang dirasa buat nunggu gimana sih? Saya biasanya kan begini nih, kalau kerja kan nunggu begitu mulu tuh. Oh, gitu. Jadi sakit ngambilin bawah pohon. Oh. Sering ngambil sampah apa, ngambil daunan. Tapi sekarang udah coba dirasa tuh. Lumayan sih dibandingin nah, tadi datang mah. Oh, gitu. Iya. Udah enakan. Udah enakan. Ya, aduh, ya, makasih Mas ya. Mudah-mudahan aku kumat-kumat lagi. Amin, nih. Amin. Nah, sekarang ngopi dulu, ngopi. Ngopi nih. Di kafe di Raja. Ngopi dulu, ngopi. Alhamdulillah. Mantap dah, mantap ya, mantap. Mantap. Iya, boleh dijajah atau dicoba datang kemari. Enak lo. Enak bener, jujur enak. Baru enak. Nih. Udah enggak berasa-berasa kayak tadi. Luar udah lama itu ya. Lama. Cuma ya. Oke. Oke. Kalau ada yang mungkin pinjam yang sakit, encok encok. Terlalu kecupit. Sini Insya Allah ya kita benerin. Ya, Insya Allah. Atas izin Allah disembuhkan penyakitnya. Amin ya. Nah, tadi tuh kita ceritanya lagi biasa main video, lagi video-videoin, dia datang pas banget ya, kita langsungin aja tuh rezekinya ini. Pas ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.